darah. Stok darah di PMI Kota Tanjung Pinang satu tahun ini hanya 7.000 darah, sedangkan kebutuhan darah di PMI Tanjung Pinang sekitar 9.000 kantong darah dalam satu tahun. Kebutuhan darah selama satu tahun sebanyak 9.000 kantong itu untuk menyuplai darah di Rumah Sakit Tanjung Pinang, namun juga untuk rumah sakit di kawasan Bintan. Ketua Markas Palang Merah Indonesia Kota Tanjung Pinang, M. Saleh, berharap untuk dapat mencukupi stok darah yang kekurangan tersebut. Masyarakat dapat menyumbangkan darahnya ke Palang Merah Indonesia Kota Tanjung Pinang. Stok darah per tahun yang ada di PMI Kota Tanjung Pinang, biasanya kita memenuhi sampai 7.000 kantong selama satu tahunnya. Nah, itu pun kebutuhan 7.000 itu tidak mencukupi untuk selama satu tahun penuh. Harapan kita ke depan ya, kita berharap banyak dari masyarakat untuk lebih sadar lagi untuk menyumbangkan darahnya ke PMI Kota Tanjung Pinang. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.